KBSP merupakan singkatan dari Kelas Bisnis Selasa Pagi. Kelas ini diinisiasi oleh Plut Karangkem DIY yang berada di Jalan Hostoker Aminoto 162 Yogyakarta. KBSP ini ditujukan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah di daerah istimewa Yogyakarta. KBSP ini 100% gratis. Tujuan dari KBSP ini adalah meningkatkan kapasitas UMKM terkait dengan pemasaran, akses keuangan, akses pembiayaan, manajemen pemasaran, SDM, teknologi, maupun produksi. KBSP pertama kali diadakan tanggal 9 Desember 2014 dengan membahas tema dasar internet marketing. Sampai saat ini, KBSP telah berjalan 99 kali dengan total peserta 1.438 UMKM. Manfaat KBSP bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah menyelesaikan permasalahan UMKM melalui kelas yang membahas tema-tema tertentu. Simple, solutif, dan aplikatif merupakan ciri khas dari kelas ini. Dalam penyelenggaraan KBSP yang 100, ada yang istimewa. Kami akan menyelenggarakan KBS Spektakuler 100. Apa saja yang ada dalam KBS Spektakuler 100 ini? Ada beberapa rangkaian agenda dalam 100 KBS Spektakuler ini. Antara lain adalah workshop, coaching klinik, akses pembiayaan, akses pemasaran, bazar produk, dan kaleidoskop KBSP. Terakhir, kami mengajak kepada para mitra Plut Karangkem DIY untuk berpartisipasi aktif di dalam menyelenggarakan KBS Spektakuler 100 ini. KBSP, simple, solutif, aplikatif. Saya Anas Tiawan Prabowo, Ketua KBS Spektakuler 100.